Awas Uksi. Uksi. Nice. Nice. Satu lagi. Satu lagi. Bisa. UI. Ah. Anjing. Hai. Nice. Untung aja enggak ke NA dulu. Iya betul banget, ini permainan kembali lagi ke arah sekitar open fieldnya walaupun ada beberapa tempat yang dimainkan. Bigatron melawan Genesis Dota. Aduh, konek dua lagi. Konek dua bahkan UI dan Luxi yang dikirimkan ke arah bagian depan untuk setidaknya mengganggu pergerakan dari Genesis Dogma justru untuk takedown. Mitchell yang mencoba untuk melakukan sebuah confirm elimination untuk takedown dari bagian jauh, menyisakan Zuxi dan juga Ryzen di bagian belakang. Genesis Dogma lagi dan lagi bisa melakukan revive, sementara Uni dari Dewa United juga dipulangkan ke lobby di peringkat 15. Betul, tapi apakah BTR akan sedikit sulit untuk menyelamatkan dua temannya, tapi akhirnya bakal coba. Ini bakal dicoba sama BTR untuk diselamatkan di mana Gedir. Real. Victim yang berarti Victim punya Endo. Ya, gue. Ke arah bagian rumah tersebut. Tapi mereka gak berani keluar juga itu, kena dari bukit sini. Kanan udah mulai turun Hades di sana akan menjadi kontender berikutnya bagi Bigatron pun juga bagi Genesis Dogma. Nah, coba dilakukan namun Hades langsung perang push luan, karena bagian dalam akan karena nice, perang lo kalian. Perang lo semua asu. Nice perang, nice perang. Kenok dari atas kau. Nice lah. Aduh, malah ngasih poin ke Gede anjing. Elah. Karena dari Takai pun tinggal menyisakan satu orang lagi kah? Betul, satu lagi dan wow. Tampaknya dari BTR. Nice. Tim GD membuat BTR bisa menyelamatkan semua. Malah jadi BTR yang selamat ya anjing. Momen yang tunggu-tunggu oleh BTR ada yang mengganggu tim GD untuk tidak mengendo. Susah banget nih nge-push ini nih masalahnya anjing dewanya zona. Tim BTR punya lower ground advantage. Dan masuk area zona juga membuat Takai mau enggak mau harus bertahan dalam rumah-rumah mereka. Iya betul. Ih, kena kedua, sisa dua. Nice, sisa dua. Push. Awas Uksi. Uksi. Nice. Nice. Satu lagi. Satu lagi. Bisa. UI. Ah! Anjing. UI. Nice. Untung aja enggak ke NA dulu. Dia bayuan dia lagi pau banget ya dari kemarin ya. Awas Uksi. Uksi. Nice. Nice. Satu lagi. Satu lagi. Bisa. UI. Ah! Anjing. UI. Nice. Untung aja enggak ke NA dulu. Dia bayuan dia lagi pau banget ya dari kemarin ya. Player dari Genesis Dogma dan Bigatron touchdown. Nice lah. Gila deg-degan banget gak? Sumpah, Yuhai asu lo. Jiggle gak keluar guys ya. Iya, Jiggle ada. Oh my god, itu timing ya, itu momentum namanya tadi. Untung Takai masuk, jir. Makanya, terus masuk ke nabrak. Iya, nabrak GD-nya bukan BTR-nya. Enggak, kayaknya dipikir BTR baru maju di compound gak ada orang. Dia mikirnya gitu kali ya. RRQ dari bagian lain men-take down Leons dari bagian belakang. Tentu ini tidak mudah untuk Eagle menyisakan 3 active player di bagian thank you Takai. Thank you Takai. Ada sebuah movement dari Alpha melakukan flank namun Jaden harus mendengar permainan dari Alpha dari India.